Selamat datang di channel Hasif Fauzan. Semoga apa yang kami tayangkan ada guna dan manfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dan selamat menonton. Hai guys. Sekarang saya berada di kawasan MM Cilengsi. Seperti apa wajah MM Cilengsi ketika dilanda PPKM yang terus berkelanjutan? Yuk, sama-sama kita intip ke dalam. Ya, seperti inilah kondisi MM Cilengsi. Tampak semua gerai atau kios tutup semua karena adanya peraturan PPKM yang terus berkelanjutan dari minggu ke minggu. Sangat sepi, tak ada pengunjung, dikarenakan semua kios atau gerai banyak yang tutup. Hanya yang diperbolehkan yaitu yang berupa hal-hal yang penting seperti sembako ataupun kios makanan seperti roti atau cake. Selain itu, semua tutup. Ya, seperti inilah kondisi wajah MM Cilengsi. Kita akan mencoba ke lantai 2. Kondisinya pun sama, semua pada tutup. Arena permainan anak yang biasanya sangat ramai pun tutup. Toko buku juga ikut tutup. Semua tutup. Tak ada yang buka. Ini adalah pemandangan dari lantai 2. Ini adalah dampak dari adanya PPKM yang terus berkelanjutan
dari minggu ke minggu. Dan ini adalah pemandangan dari lantai 3. Sangat sepi sekali. Tak ada pengunjung. Pusat arena permainan pun sangat kontras dengan sebelumnya. Praktis semua restoran juga ikut tutup, dilarang untuk buka. Ini masih dari lantai 3. Dan ini adalah Bioskop 21 pun ikut tutup. Oke guys, demikian kita telah melihat kondisi MM ketika dalam keadaan PPKM. Yuk, jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe. Terima kasih.